Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya Bunda di channel YouTube saya Bu Manusia Bolong. Ini kali ini saya mau bikin rengginang yang supernya. Ini dulu saya ingat itu kayak bikinan nenek saya. Ini ada beras ketan dicuci bersih, rendam semalam ya. 1 kilo. Ini air kapur sirih ya. 100 ml air putih, 400 ml ini santan kara, ini ada 10 siung bawang putih, dikasih kemiri, kalau suka yang dikasih aja, kalau enggak enggak apa-apa, 1 sendok makan garam. Ini ketumbar bubuk ya Bunda ya, karena saya nggak pakai Royco apa jenis cincin ini, saya kasih kunjung ya. Dan ini dimasak, ini dimasak sampai setengah mateng, lengket-lengket gitu loh sama satu sama lainnya. Ini diulek ya Bunda sampai halus. Direbus ya Bunda ya. Ini juga kalau Bunda enggak suka air kapur sirih enggak usah, enggak apa-apa. Cuma kalau pakai air kapur sirih itu kuahnya super renyah gitu. Direbus ya ini. Ini sudah lengket-lengket gini, tandanya ini sudah siap untuk diaronin Bunda. Biar nggak kelemesan apa kelembean ya. Lihat jenis beras ketannya ya Bunda ya, kalau ketannya itu mau air ya di semua kan enggak apa-apa, ini enggak, ini sisa segini ya, ini udah, ini ya kan menyusut ya, dikukus selama 20 menit ya Bunda ya. Apa 25 menit sudah mateng Bunda. Ini sudah mateng ya, siap dicetak sesegera mungkin dicetak ya Bunda ya. Ini cetaknya pakai gini, jangan ditekan-tekan Bunda, biarkan saja menempel gitu loh, biar nggak bantat. Tanya-tanya. Thank you.
kalau ditekan nanti takutnya bantat enggak renyah. Satu sendok enggak penuh ini Bunda, dimasukkan ke cetaknya gini, jangan ditekan, kalau ditekan bantat ya. Ini dipanaskan di bawah sinar matahari ya. Ini setelah dijemur 2 hari ya Bunda. Sebenarnya sehari juga sudah kering, panasnya kan maksimal. Tapi saya jemur 2 hari biar lebih bagus lagi. Siapkan penggorengannya ya Bunda ya. Tip untuk menggoreng rengginang supaya mekar, renyah ya. Minyaknya sedikit aja ya Bunda ya. Ini